Satu lagi perlawanan yang berlangsung pada 21 Januari menemukan dua musuh tradisi Celcom Unileague, Universiti Teknologi Mara UITM dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Aksi menarik ditunjukkan kedua pasukan seawal whistle permulaan. Masih segar dengan kekalahan perlawanan terakhir ketika menentang UTM di Skudai dalam Liga musim lalu, UITM pantas menyerap serangan UTM. Kelebihan bermain di gelanggang sendiri digunakan sepenuhnya oleh UITM untuk membuktikan kehebatan pasukan bimbingan Arif Hashim ini. Namun jaringan pertama hadir di minit ke-30 hasil jaringan Nik Muhammad Faiz Nik Afni. Penyerang lincah UITM Muhammad Reri Martinez Muhammad Ali turut menonjol dengan 2 gol. Biarpun kelibat Reri kali ini tanpa ditemani penyerang kembarnya Yazli Yahya, Reri menemui sentuhan pada minit ke-46 untuk gol kedua UITM. Separuh masa kedua, UTM memperkemaskan jentera serangan. Hasilnya, UTM berjaya memperolehi gol pertama hasil jaringan cantik Muhammad Fakri Sobri berpunca sepakan percuma di luar petak penalti UITM. Tersentak dengan jaringan tersebut, UITM bangkit dengan gol ketiga minit 54 jaringan Muhammad Najib Muhammad Syarif. UTM nyata tidak mudah mengalah apabila berjaya merapatkan jurang jaringan melalui penyerangnya Vector Graman Regian minit ke-65. Kesilapan penjaga golnya menambah lagi derita UTM. Reddy mudah menguis masuk gol keempat UITM serta gol kedua peribadi minit 68. Keputusan muktamad UITM 4, UTM 2. Seperti yang kita harapkan lah. Okay, we expect to win the game. Yeah, whatever it is, we got to win the game. Kita tak nak kita dalam masalah menunggu keputusan orang lain. So, alhamdulillah walaupun kita go down with 10 men, so player still dengan semangat yang tinggi. Alhamdulillah, so kita menang malam ni lagi. Banyak yang keras lah. Dia orang dah buat gol, kita kena gol satu. Buat gol kena yang macam free gol lah. Jadi nampak memang give up lah. Kebanyakan player dah rasa give up. Kedudukan pasukan yang bertanding sehingga 21 Januari yang lalu. Sebelum berpisah, kita semak dahulu jadual perlawanan yang akan datang. Bertemu lagi dalam laporan Celcom Unileague yang akan datang. Celcom Unileague, minda bola sepak anda.